Baik penonton, seperti yang kita sedia maklum, kumpulan pertama bagi bakal haji jemaah Malaysia telah pun selamat tiba di Madinah semalam untuk kumpulan pertama. Dan sudah pasti untuk ruang ini, kita ingin mengetahui juga apa antara khabar daripada Madinah Al-Munawarah untuk kita bersama dengan Kamal Firmansyah untuk perkongsian yang selanjutnya. Jom kita saksikan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. Kini menerima rombongan haji dari Malaysia. Persiapan telah diatur dan pemilihan hotel penginapan juga perlu dititik beratkan. Baik, jemaah haji yang datang kemari ke Madinah akan ditempatkan di dua zon berbeza. Zon satu melibatkan Hotel Movenpick dan Saja Al Madinah. Zon kedua ialah Emar Royal Hotel. Kemudahan fasiliti yang disediakan oleh hotel-hotel berkenaan perlulah dalam keadaan terbaik dan memastikan tidak ada pun golongan yang terpinggir, khususnya orang kurang upaya. Okay, yo. Okey, untuk jemaah haji, pihak hotel ada menyediakan dobi. Cuma dobi itu itu atas kos yang perlu ditanggung oleh jemaah sendirilah. Kemudian dari segi kemudahan kesihatan, di setiap zon akan ada doktor yang bertugas dan juga petugas kesihatanlah yang akan memberikan khidmat kesihatan kepada jemaah. Jemaah haji juga disarankan untuk menggunakan aplikasi e-Taib menerusi TH Hujaj, dan sebarang pertanyaan dan kemusykilan boleh disalurkan menerusi penggunaan aplikasi e-Taib, dan ia akan diteruskan oleh pembimbing ibadah haji Tanah Suci, PITAS. E-type ini akan diuruskan ataupun akan dikawal selia oleh PITAS kita, pembimbing ibadah haji Tanah Suci, yang akan menjawab setiap permasalahan, setiap persoalan-persoalan yang timbul. Jadi kita sarankan kepada semua jemaah untuk mengoptimumkan penggunaan e-type ini sebagai medium yang lebih pantas, lebih cepat untuk kita mendapatkan rungkaian kepada permasalahan-permasalahan kita. Dalam pada itu, Kerajaan Arab Saudi telah pun memberikan amaran kepada mana-mana individu yang ingin melaksanakan ibadah haji tetapi tanpa permit. Mereka boleh dikenakan penalti selepas ini. Justru, ada 7 kawasan yang merupakan larangan sekiranya anda tidak mempunyai permit. Iaitu antaranya ialah Mekah, kemudian ialah Wilayah Tengah, Masyair, Stesen Kereta Api Haramain, juga pusat kawalan keselamatan, pusat pengasingan dan pusat kawalan keselamatan sementara. Dan ini saya ingin menasihati Kerajaan Saudi ketika ini dan tahun ini, saya menjangkakan akan bertindak lebih tegas, sebab perkara ini bukanlah suatu perkara baru yang nampaknya perkara berulang, dan kali ini yang pastinya siapa yang tertangkap, ya, andai tidak memiliki permit haji, akan dikenakan denda RM10,000 dan akan dihantar pulang ke negara asal. Semalam, jemaah haji penerbangan KT-01 telah pun tiba di Madinah dan nyata lihat dari segi riak wajah mereka kelihatan begitu gembira dan tidak kurang juga sebab. Walaupun letih sebab perjalanan yang jauh, tapi setelah sampai di bumi Madinah, saya rasa amat bersyukurlah sebab alhamdulillah buat kali pertama saya mengerjakan haji dan umrah pada tahun inilah. Saya memang tak sangka lah macam tu kan sambutan dia orang kepada kita ni. Jadi orang kata excited lah. Jadi mana tak sangka lah mula kali sampai ke Madinah ni, mana ada sambutan luar biasa lah.
Ya Allah, tak ada orang nak rayat ke orang. Sukanya. Tapi dengan sedih tanpa suami. Suami meninggal dah 4 tahun dah. Sepasal lah saya datang seorang ni. Dengan kawan-kawan lah. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat. Saudara, menurut riwayat Al-Bukhari 1773 dan Muslim 1449 menyatakan bahawa ibadah umrah kepada umrah berikutnya adalah kafarah, iaitu penghapusan dosa di antara kedua-duanya. Dan haji yang mabrur tiada alasan bagi pelakunya melainkan syurga. Jadi pelbagai perkembangan di sini akan kami bawakan kepada anda menerusi pelbagai platform. Antaranya selain program Selamat Pagi Malaysia, juga dalam berita dan juga media sosial. Dan untuk peringatan semua juga, jangan lupa untuk mengikuti siaran langsung program Salam Baitullah yang akan bersiaran bermula 2 Jun hingga 17 Jun ini. Dengan itu, saya sudahi dengan Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.